Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala munafa'a fi ulumihi darin amin. Wa an Abdullah ibn Zaid ibn Asimin riwayat dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu anin nabi dari nabi sallallahu alaihi wasallam inna ibrahim harrama makkata wada'alaha. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengharamkan Mekah, maksudnya mensucikan Mekah. Wada'alaha, dan ia berdoa. Kalau idiom kepada lah, ya, doa yang baik, ya. Dan dia mendoakan kebaikan, doa keberkahan untuk Mekah. Wa haramtul Madinata, dan aku mensucikan kota Madinah. Kama harrama Ibrahim Makkah, sebagaimana ia mensucikan, mengharamkan, mensucikan maksudnya Nabi Ibrahim akan Mekah. Wa da'awtu laha fi muddiha wa sa'iha, dan aku berdoa untuknya pada mud dan sa'nya. Ya, maksudnya ini ya makanannya, ya. Mislu ma da'a Ibrahim li Makkah, seperti berdoa oleh Nabi Ibrahim untuk Mekah. Jadi ini betapa penting yang namanya doa. Kita itu penting doa, minta didoain. Kalau orang datang minta didoain, masya Allah. Apalagi doa ulama seperti ini, doa Nabi. Orang ada yang doanya langsung kabul, ada pak. Ada doanya macet. Ada orang yang doanya langsung kabul, pak. Itu wali min awliyailah. Di antaranya, ya, wali min awliyailah tuh doanya kabul. Ya. Makanya hati-hati tuh. Ya, sama wali. Jangan bikin kecewanya, jangan bikin nyakitin, karena doanya kabul. Kalau ulama biasa aja itu bisa dagingnya beracun, apalagi kalau ulama yang luar biasa yaitu wali min awliyaillah, hati-hati kejungkal kita nanti. Sandung gara-gara itu, buat kecewa, buat marah, jangan sampai. Gara-gara berbuat jahat kepadanya, jadinya rusak kitanya. Jadi sama, berbuat baik kepadanya itu memberikan, mendapati pahala yang banyak. Berbuat jahat pun begitu, sebagaimana kita di Mekah sholat sunat di Mekah banyak pahalanya, begitu pula berbuat kemaksiatan banyak dosanya. Iya, jadi kita minta doa, apalagi sama ulama kiai, kita tahu beliau, minta doanya. Walaupun doa aja minta, pak.
Dan kita pun jadi orang hendaknya mengakui doanya, kabulnya doa seseorang. Kadang kita kurang ngakuin, padahal dari beliau itu doanya. Kita gak ngakuin doanya. Ya. Kita minta doa sama beliau, ya. Kita minta, lalu kabul itu dari beliau itu doanya tuh. Diakuin doa orang, tanda itu beliau orang mulia. Karena ada orang yang ngakuin doa, ada yang gak ngakuin doa. Masya Allah. Rawahul Bukhari, ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari, wa hadza lafzu, dan ini lafaznya, wa Muslimun, dan juga hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, wa lafzu, lafaznya begini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Ibrahim harrama Makkah, sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan, mensucikan Makkah, wa da'a li ahliya, dan ia doa kepada ahlinya. Ya, untuk ahlinya, ahli Mekah, penduduk Mekah. Wa inni haramtul Madinata, dan sesungguhnya aku mengharamkan, aku mensucikan kota Madinah, Madinata, kama harrama Ibrahim Makkah, sebagaimana mensucikan oleh Nabi Ibrahim akan Mekah. Wa inni da'utu laha, dan sesungguhnya aku mendoakan untuknya, fi sa'iha wa mudhiha, pada sa'nya dan mudnya, bimislima da'a Ibrahim li ahli Makkah, seperti apa yang berdoa oleh Ibrahim untuk ahli Makkah. Masya Allah. Jadi betapa penting yang namanya doa, penting sekali. Doa adalah apa? Tanda kita bersandar kepadanya. Doa, doa tanda kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Doa. Jadi jangan lupa doa, doa, doa. Doa minta, 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 minta. Minta, terutama minta sehat wal afiat. Itu. Karena yang buat kita sehat wal afiat adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan olahraga. Tapi olahraga itu penting. Ya. Kadang orang salah ngomong. Makanya kalau biar olahraga, biar sehat, panjang umur. Habis olahraga sakit, mati. Itu banyak orang kayak begitu. Banyak. Lagi olahraga mati, ada. Lagi olahraga mati. Kenapa nih? Salah akidah. Ya, olahraga tuh penting. Tapi yang paling penting adalah akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Ada orang kirim salam. Bilangin kirim salam kepada Yesus Herman, kirim salam biar olahraga. Pas habis ngomong begitu, dia yang setruk. Allahu Akbar. Itu karena apa? Saya rasa ini apa namanya, akidahnya yang salah, bukan saya. Itu akidahnya yang salah. Jadi terbesit di hatinya bahwasannya olahraga itulah yang buat jadi sehat, bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah ngomong itu. Jadi jangan sampai salah ngomong itu. Ada orang juga, waktu itu saya lagi jalan ke satu tempat, dia lagi buka buka baju, telanjang dada, ya. Minum air putih biar banyak. Minum air putih biar banyak. Ya, Ustaz, minum air putih bilang itu biar banyak. Kayak saya nih sehat. Enggak lama, 2 bulan setelah itu datang berita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu beneran, Pak. Gara-gara apa itu? Saya rasa itu salah ngomong.
air putih yang membuat jadi sehat. Bukan begitu. Yang buat sehat Allah. Insya Allah dengan sebab minum air putih Allah kasih sehat. Salah ngomong. Jadi jangan sampai salah ngomong. Jadi jangan dibilang ngomongan itu enggak berpengaruh. Bisa berpengaruh. Orang sah berhubungan karena ngomong kan. Qabil tu nikah. Jadi sah kan itu. Itu beneran, Masya Allah. Bukan karena saya, bukan. Itu akidahnya. Salah akidahnya. Ya. Ya, jangan sampai salah. Semuanya itu Allah. Yang buat sehat kita nih Allah. Itu banyak orang ngomong kayak begitu. Ada juga orang ngomong begini. Kalau lu PNS, ya, lu hidup di lu tinggal di mana hidup katanya. Itu ngomongnya depan saya itu ngomongnya. Stop. Waktu itu saya masih anak muda. Iya. Ngomongnya di mobil ada saya di dalam itu. Astagfirullah. Kita istighfar aja. Astagfirullahalazim. Itu di dalam kalau ngomong begitu dalam kitab Salamul Fudala haram hukumnya. Pekerjaan bisa membuat kaya. Kerja itu mesti Pak, cari tapi yang membuat cari rezeki, usaha itu mesti. Apalagi punya anak, punya bini, enggak punya anak aja untuk menghidup supaya jangan minta-minta, itu mesti wajib. Tapi bukan yang membuat jadi kita dapat rezeki, bisa makan itu kerjaan, bukan. Yang kasih makan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ente kerja, insyaallah banyak rezekinya. Berapa banyak orang kerja sungsang sumbel bahasanya kagak kaya-kaya, banyak yang begitu. Buahnya ada orang tinggal tanda tangan doang, ya Allah duitnya nyebrak. Iya. Duitnya banyak banget orang, ya Allah. Kiai duitnya doang, salaman-salaman doang, ngajar doang, jadi duitnya banyak. Kenapa tuh? Itu Allah yang kasih. Jadi jangan sampai salah kita akidah ngomong, ya jangan sampai salah. Hujan lagi nih. Oh, yang mau hujan mulu, Pak. Ini hujan mulu, Bang. Hujan mulu kata si Mpok itu. Ya enggak boleh begitu ngomong. Iya sih, tapi kok kagak kering-kering ini mau nyuci, hujan mulu. Itu juga enggak boleh ngomong begitu. Berarti apa? Kita enggak ridho ngomong. Iya, coba kalau yang kita hujanin. Apa kata kita, lu kagak terima syukur sama gue lu. Gue sentil juga lu. Jadi kalau hujan, alhamdulillah. Kalau panas, alhamdulillah. Gitu. Jadi omongannya dijaga omongannya. Jangan sampai salah. Iya. Ya kayak ada orang ngomong sama kita kan. Umpama kita punya hiasan dinding cakep menurut kita. Ada orang datang ke rumah kita, apa kata dia umpama? Ini jelek amat punya siapa ya? Dalam hati kita, ini orang sombong amat sini. Jadi omongan itu dijaga, omongan. Wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma inna Ibrahim arrama makata, ya Allah sesungguhnya Ibrahim telah mensucikan Mekah, faja'alaha araman, lalu ia menjadikan dia tanah haram, wa inni aramtul madinata haraman ma baina ma'zamaiha, dan sesungguhnya aku telah mengharamkan Madinah sebagai tanah haram apa-apa yang ada di antara dua batasannya, la yukraku fi adamun, tidak dialirkan darah padanya, wala yukmalu fi asila'un likitalin, tidak dibawa padanya pedang untuk berperang, enggak boleh perang di situ, wala yukbatu fi asyajaratun illa li'alafin, tidak boleh ditebang padanya akan pohon kecuali untuk makanan ternak. Allahumma barik lana fi madinatina, ya Allah berkahilah untuk kami pada madinah kami,
Allahumma barik lana fi sa'ina, ya Allah, berkahilah untuk kami pada sa' kami. Allahumma barik lana fi muddina, ya Allah, berkahilah untuk kami pada mud kami. Allahumma ja'al ma'al barakati barakataini, ya Allah, jadikanlah ya beserta satu keberkahan dengan dua keberkahan, berlipat-lipat keberkahan, masyaallah. Ya. Al haditsa rawahu muslimun. Dari sini juga kita bisa diambil ya pelajaran, kalau kita minta doa sama siapa aja, terutama kalau ada orang mulia, suruh orang mulia yang berdoa. Yang mana? Orang yang ngamalin ilmu, suruh doa. Orang pinter enggak cukup. Hanya pinter enggak cukup. Alim enggak cukup. Cari yang alim, yang ngamalin ilmu, wara, itu cari. Suruh dia doa. Suruh beliau yang doa. Masya Allah. Kalau orang yang ya, orang yang wali, wali Allah, itu doanya kabul. Ya, suka saya cerita, ada orang sembahyang istisqa. Sembahyang berkali-kali kagak turun hujan. Ini cerita kiai ini. Ya, guru saya cerita. Enggak hujan-hujan. Ya, kemudian beliau datang. Ya, datang bukan diangkat dok, bukan angkat tangan. Buka celana, kencing aja ke atas. Habis kencing turun hujan. Itu baru kencingnya doang turun hujan itu. Ya Allah, ulama itu. Ada juga ulama punya kambing, kambingnya ya makanin beras orang. Ya, dia tahu nih beras ulama, dibiarin aja. Besokannya apa yang terjadi? Itu berasnya laku pesat. Itu wali min auliyaillah. Begitu tuh. Itu baru kambingnya doang. Belum orang yang doa. Masya Allah. Iya. Makanya orang kalau meninggal dunia tuh pasti yang disuruh doa yang mana tuh. Bukan orang sembarangan tuh biasanya. Orang khusus yang nyembayangin, yang jadi imam. Ya, yang jadi baca doa. Wal ahaditsu al hadis rawahu muslimun wal ahaditsu fi tahrimil madinati kasiratun. Hadis-hadis di dalam mengharamkan kota Madinah, mensucikan kota Madinah itu banyak. Wa inna auradna min ma huwa muta'alliqun bi tahrim Ibrahim alaihi salam di Makkah. Dan hanya saja kami datangkan darinya apa yang dia itu berkaitan dengan mensucikan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk Makkah. Lima fizanika min mutabakatil ayatil karimati, karena di dalamnya terdapat munasabah ayat yang mulia. Wat tamassaka biha ya, man zahaba ila anna tahrima makkata inna makana ala lisan Ibrahim al-Khalili wa qila inna muharramatun munzu khuliqat ma'al ardi wa hadha azharu wa aqwa. Dan berpegang teguh dengannya oleh orang yang berpendapat kepada bahwasannya anna tahrim Makkah, hanya saja pengharaman pensucian Makkah, inna makana, hanya saja ada ia ala lisani, melalui lisan Nabi Ibrahim al-Khalil. Waqina, dikatakan inna, sesungguhnya muharramatun, dia itu diharamkan, Makkah itu diharamkan, munsu khuliqat, ketika diciptakan mal ardi, diciptakan bersama bumi ini. Wa hadza azharu wa aqwa, ini lebih jelas, lebih kuat. Waqad aradat ahadithu, dan sungguh telah datang beberapa hadis akhir ukhur yang lain terdulu yang menunjuki ala anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala harrama Makkah, telah mengharamkan Makkah, ya, telah menjadikan tanah haram Makkah qabla khalqis samawati wal ardi. Masya Allah, banyak nih hadis-hadis yang lain yang menunjuki bahwasanya tanah haram Mekah itu sudah dijadikan sebagai tanah haram sebelum diciptakan langit dan bumi. Qoblas ya qobla khalqis samawati wal ardi. Masyaallah. Jadi sebelum diciptakan langit dan bumi sudah. Sudah ada itu. Kama jaa fi sahihaini. Sebagaimana telah datang dalam sahihain. Jadi sudah ada keterangan duluan ya.
an Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Fatimah, kata pada Fatimah Mekah, ya, tadi sampai situ ya, sini ini wallahu a'lam bissawab, an Abdullah bin Abbas.